Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi ma baqiya min hayatina wa taqabbal amal fa'alna fi dunya وجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka pertemuan kita ini, kita baca umur kita, kita sedekahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah mengenal kita juga dalam kalangan anak Quraisy, juga mungkin dalam kalangan ahli keluarga kita yang telah jemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Syailahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Pak Osman bin Yahya, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Aisyah Quraisy yang mahulu, tuan-tuan, para pimpinan masyarakat, anak-anak jemaah yang mesti Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jualah dapat bersama-sama kita bertemu pada malam ini, duduklah rumah Allah Subhanahu wa taala, suasana yang begitu aman, damainya. Maka jangan lupa panjatkan kita syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, bila kita masuk rumah Allah Subhanahu wa taala, langkahlah dengan langkah yang baik. Mudah-mudahan Allah akan catat dalam langkah kita tersebut merupakan kebajikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, jangan lupa apabila kita masuk rumah Allah Subhanahu wa taala, pasangkan niat i'tikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk saja kita akan dapat pahala. Dengan ada niat i'tikaf kita tersebut, bermula dan dengan niat, maka insya-Allah perkara yang baik-baik kita akan dapat kebajikan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nawailatul kafa fi hadzal masjid taala sajakun i'tikaf, rumah Allah ini hanya sahaja adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu dalam suasana kita sebut dengan urusan kerjaya kita, dalam suasana kita sebut dengan urusan peribadi kita dan juga sebagainya. Allah takdirkan inilah yang katakan segala nikmat tidak terhitung untuk kita pada ketika ini. Ada orang yang nak mai tapi tak upaya, ada orang yang nak bersama dengan kita tapi tak sampai hajatnya. Maka kita selaku hamba Allah yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala, pasangkan niat kita itu hanya sahaja kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan niat baik-baik ini, insya-Allah Allah akan permudahkan segala urusan kita dan Allah akan terima segala urusan kita, kebajikan kita ini. Mudah-mudahan kita akan langkah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan juga puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita akan sembuh bacaan kitab kita hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yang mana dikarang oleh Syekh Musaffa Abdul Rahman. Kita bermula pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini, tuan-tuan juga puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, maksudnya an Amir Mukminin Abi Hafsin Umar Khattab radhiyallahu anhu qala sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajra ilayhi rahu al-imam muhaddisin amunillah min Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjad min Muslim al-Qushairi an-Nasaiburi fi sahihaihima alladhaini huwa huma asahul kutub al-musannafah. Tuan-tuan juga puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah masuk dah pada hadis yang pertama ini adalah tentang hijrah.
tentang niat, yang mana Nabi kata pada kita daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dan dahulu pertemuan kita yang dulu saya dah terangkan kepada tuan-tuan bahwasanya kalimah amir ini adalah datang pada bahasa Arabnya, diterjemah ke bahasa kita adalah amir adalah ketua, Al-Mukminin adalah ketua bagi orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Abi Hafsin. Abi Hafsin adalah bapa singa ataupun gelaran yang diberikan kepada sandarnya kepada Umar Khattab, yang mana Umar Khattab ini merupakan khulafa ar-rasyidin lepas mana wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas mana Abu Bakar lantik sebagai yang pertamanya, maka naiklah Abu Bakar, naiklah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana di pengurangan Bani Sa'idah, Umar ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dia angkat dengan Abu Bakar. Inilah kemenangan ketika itu. Dan lepas mana pelantikan Sayyidina Abu Bakar itu berlaku, wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka naiklah pula kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amalan perbuatan itu binniyati. Bin ini, ba ini adalah ba sababiyah, mesti disertai dengan niat. Segala perbuatan kita itu mesti ada niat, yang mana wa innamal likulli imrin ma nahwa, setiap yang diniat itu akan kita sampai kepadanya. Faman kana najratu lidunya ila Allah rasulihi, siapa-siapa yang berhijrah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhijrah kerana Allah, berhijrah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa hijratuhu, kesimpulannya yang dia akan dapat atas perjalanan itu, ila Allah wa rasulihi, dia akan berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Wa man kana najratuhu lidunya yusibaha, dan barang siapa yang berhijrah kerana keduniaannya, kerana kemewahan dan juga harta benda juga sebagainya, au imra'atin yunkihuha, ataupun kerana seorang perempuan yang ingin bernikah dengannya, fahidratul lama ajra ilaihi, dia akan dapat atas apa yang dia telah niatkan. Haban dia, dia akan boleh, tak kira lah sama ada dia itu hijrah ke atas dunia ataupun hijrah ke atas perempuan yang ingin bernikah, maka kata Nabi dia akan dapat atas apa yang dia dia inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhaddisin, yang pertamanya adalah Al-Imam Bukhari rahimallahu taala, yang keduanya adalah Imam Muslim rahimallahu taala, yang mana disebut juga dalam ini fi sahihaihima, yang mana terdapat hadis ini dalam kitab Sahih Muslim juga Sahih Bukhari, alladhaini huma asahul kutubi musannafa, yang mana kitab Sahih Muslim dan juga kitab Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sah, yang paling relevan, yang paling tidak ada pertikaiannya ke atas kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang yang terdahulu. Tuan-tuan juga puan-puan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung muka surat yang ke-56. Syarahannya, hadis ini adalah hadis yang pertama juga dalam Imam Bukhari juga Muslim dalam daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, yang bergelar sebagai Amirul Mukminin, raja bagi segala orang beriman. Kita sentuh dah pada penuh yang yang dahulu. Beliau khalifah Islam yang kedua lepas mana Abu Bakar Siddiq, maka Na'lah bin Khattab, yang mana terkenal dengan seorang yang berani dalam menegakkan kebenaran. Kita tahu, dulu kita dah sentuh dah, yang mana Imam Muhaddisin, imam yang kata dalam kitab tarikh, dia sebut bahawasanya apabila masuknya Umar Khattab dalam agama Islam, apa yang dia buat? Dia iklankan dirinya, aku masuk Islam dah, hampa nak kata apa? Kata, dia seorang yang berani. Yang berikutnya, orang Islam menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafsin, iaitu bapa singa. Kita tahu singa ini sifatnya adalah berani, tidak takut pada segala benda, apa yang dia depan dia semua dia sembah. Maka disandarkan juga sifat berada dekat singa tersebut kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu, mengingatkan keberanian pahlawan beliau itu. Beliau juga banyak meriwayatkan hadisnya, semua berjumlah kira-kira 569 hadis. Di antaranya hadis itu adalah hadis yang pertama ini. Baik, tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambungnya lagi. Hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan juga nilaian yang tinggi dan urusan hukum Islam, kerana banyak di antara hukum itu disandarkan kepadanya. Hadis ini kata Syekh Muhammad Abdul Rahman, disandarkan kepadanya hukum Islam, banyak benda yang ada pada dalamnya. Walaupun kita tahu segala amalan itu misalnya dengan segala perbuatan, banyak hukum-hukum yang ada pada dalamnya, kita akan tengok nanti ini. Yang mana ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan juga tentang sahihnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga imam-imam yang lain berpendapat bahawasanya hadis ini adalah sepertiga Islam. Yang mana dulu dah, dan setelah dah, kita cuma nak mengingatkan semula. Perbuatan seorang itu ada kalanya dengan hati,
mahallun niyyah fil qalbi, dan tempat bagi niat itu, kata para ulama, pada hati kita. Bukan semua segala amalan itu dengan niat, dengan hati kita, tetapi ada benda-benda ibadat-ibadat yang tertentu kita nalafaskan dengan mulut kita. Di antaranya adalah haji dan juga umrah. Yang tu, yang lain semualah hati kita. Habis itu, yang kita duk kata usalli fadl maghribi 3 rakaatin mamulla ta'ala sebut sembahyang tu apa dia tu? Bukankah dengan lafaz kita? Ya, ada pertikaian pada ulama mengatakan bahawasanya segala niat itu mestilah tempat dalam hati. Tetapi al-Imam Al-Mawi radhiyallahu ta'ala juga pernah sebut dalam kitab hadis 40-nya, kita akan jumpa nanti ini. Dia kata talaffuz niat itu adalah untuk menghadirkan rasa khusyuk kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak kata takbir, kita baca macam-macam. Sebelum kita kata takbir, kita baca qul a'udzu binnas, kita minta lindung pada waswas syaitan tersebut. Jangan duk kacau kita. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa khusyuk kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, sebelum kita buat perbuatan tersebut, lafazkan dahulu niat kita. Salah tak? Tak salah. Tuan-tuan, kita angkat takbir macam-macam perkara yang kita duk ingat. Kita duk ingat dengan berlaku di rumah kita. Kita duk ingat kita berlaku dalam pejabat kita. Kita duk ingat berlaku dalam perkampungan kita. Kita duk ingat berlaku dalam kerjaya kita juga sebagainya. Maka di antaranya, walaupun singkatnya kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya waktu sembahyang maghrib, bukanlah mana tengah mana tuan-tuan. 3 rakaat, 5 minit tak ada habis kelas sembahyang seorang diri tuan-tuan. Tapi main dengan jemaah ni tuan-tuan, kita kena meraihkan orang-orang yang belakang kita. Tuan-tuan, bukan bermakna dia ni, oi umam lama dia baca, tidak. Meraihkan orang belakang tersebut berbeza dengan kita sembahyang seorang diri. Kita ikut selesa kita. Tuan-tuan, tak lama mana kita sembahyang. Tapi dengan keadaan 5 minit itulah bermacam-macam gangguan yang terlintas dalam akal fikiran kita ni. Maka di antaranya kata Imam Allah Taala, kita hendaklah melafazkan segala perbuatan kita tersebut, terutamanya tentang sembahyang, untuk menghadirkan rasa ikhlas kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakala dengan hati dan juga dengan lidahnya atau dengan anggota-anggotanya. Manakala niat itu adalah salah satu daripada yang 3 tersebut. Hati, lidah dengan perbuatan. Tuan-tuan, hati, niat, lidah dengan perkataan, perbuatan kita. Tuan-tuan, pergerakan anggota dan juga sebagainya. Maka kata di sini bahawasanya niat itu adalah salah satu daripada yang 3 tersebut. Maka 2/3 ada pada dua hadis ini, iaitu innal halal al bayyin wal haram al bayyin. Yang keduanya min husnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni, iaitulah 2/3 padanya. Tidak ada benda yang menyerupai dengan hadis ini. Baik. Kita tengok lagi tuan-tuan, juga puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kitab yang lama ni tuan-tuan, bila mana dihimpun juga oleh ulama yang terdahulu, dia kata bahawasanya dalam hadis ini, keterangan kitab yang lama ni tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan ada kitab yang lama ni tuan-tuan, dia kata keterangan adalah hadis ini menunjukkan atas bahawasanya niat dan sahaja itu timbangan bagi sah dan juga kebilangan segala amalan. Tuan-tuan, maka apabila elok niat itu, eloklah amalannya. Dia kata elok niat itu, maka akan eloklah amalan kita. Kita niat kita nak pergi kerja, pasal apa? Nak cari rezeki untuk ahli keluarga, maka amalan kita juga akan elok. Tuan-tuan, dia kata dalam ni, maka apabila elok niat itu, maka eloklah amalannya, dan apabila niat tiada elok, binasalah amalan itu. Oh, tuan-tuan, memang boleh terlepas pada ketika itu, tapi perkataan itu adalah tidak elok. Niat dia, pasal apa ni, mencuri ni, aku nak bagi orang makan, contohnya, curi elok tak? Tak boleh. Maka akan binasalah amalan tersebut. Dan bagi amalan yang berserta dengan niat itu, ada 3 keadaan. Yang tu, tuan-tuan, dia kata dalam kitab yang lama ni tuan-tuan ni, dia kata niat tersebut juga ada 3 keadaan. Yang pertamanya, keadaan yang pertama, bahawa diperbuat oleh seorang itu akan amalan kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ibadat sekalian hamba. Apa maksudnya tuan-tuan? Kita sembahyang takut kepada Allah, ya. Nampak pahala tak? Tak nampak. Tapi perasaan kita tu, zuk kita tu, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji, kalau kita tak sembahyang, peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang kita belajar? Kita buat macam-macam, kita sembahyang, kita sedekah dan juga sebagainya. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang ni adalah ibadat bagi sekalian hamba. Umum tuan-tuan. Sembahyang pasal apa? Takut pada Allah. Tutup aurat pasal apa? Takut pada Allah. Ya, perintah pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Tak mencuri pasal apa? Takut pada Allah.
Maka yang ni lah katakan sebagai ibadat sekalian hamba. Yang keduanya, bahawa diperbuat olehnya itu akan amalan itu kerana harap beroleh syurga dan juga pahala. Buat amalan itu kerana nakkan syurga, nakkan pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi kita takutkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita buat perbuatan itu nakkan pada pahala yang mana Allah janji pada kita. Pahala kita tak nampak. Siapa nampak pahala? Tak ada. Pahala kita tak nampak. Dosa kita tak nampak. Azab kubur kita tak nampak. Cara tarik nafas juga kita tak nampak. Oksigen yang kita duk guna juga kita tak nampak. Tuan-tuan, tapi segala benda tu ada, ada. Ada. Yang nilai katakan, segala amalan itu kerana harap kena syurga juga pahala, maka inilah ibadat seorang saudagar. Apa maksud saudagar, tuan-tuan? Berniaga. Kita berniaga, kita nak untung tak? Mesti. Berniaga apa sekalipun tuan-tuan, mesti kita nak untung kembali tuan-tuan. Paling tidaknya modal akan patah balik bersama dengan kita. Contoh dalam konteks berniaga tuan-tuan ni, kita bulan kurungan, saya guna kalimah berniaga. Kita akan takman, takbir pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita sembahyang. Allahu Akbar, berniaga tak? Berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tapi kita tak nampak perniagaan tu macam mana tuan-tuan. Kita akan mantap bila? Lepas mana kita meninggal dunia kelak, kita akan dibangunkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah bagi kita nampak, eh rupa-rupanya aku untung dah dulu di dunia. Tuan-tuan, kita berdekah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tabung masjid lalu depan kita. Kita buang tabung masjid, kita berniaga tak? Berniaga. Berniaga dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rupa-rupanya kita tak nampak, lepas kita mati depan Allah, di antara timbangan kita sekecil-kecil zarah pun Allah akan tunjukkan kembali. Time tu kita akan nampak, weh rupanya pahala sedekah yang aku duk beri dulu ni aku tak ingat bila mai pada kita tuan-tuan. Yang ni kita saudagar kata ni, kita berniaga. Kita berniaga dalam urusan dunia, kita nak akan keuntungan untuk kita keuntungan hidup kita. Kita berniaga dengan urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kurungan tuan-tuan. Kita nakkan segala keuntungan tersebut adalah pahala dan juga syurga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, niat tuan-tuan. Bahawa dikerjakan olehnya itu akan amalan itu kerana malu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana membayarkan kembali hak kehambaan dan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat amalan tersebut adalah kerana sebab dia malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bayar balik atas segala apa yang Allah kurniakan bersama dengan dia. Allah bagi dia hidup, Allah tahu. Allah bagi dia hidup, Allah bagi dekat dia. Dia juga sedar atas kenikmatan kesenangan hidup ini, maka dia bayar balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia malu dengan segala anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa mudah dia tuan-tuan. Dan serta demikian dilihatnya pula akan dirinya sebagai taksir yang kecil. Tuan-tuan, dia sedar diri dia ni tak besar tak ramai mana. Dia sedar diri dia ni adalah kecil dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan lalai serta takut hatinya kerana belum ia dapat tahu adakah amalannya itu diterima ataupun tiada. Tuan-tuan, dia buat amalan tu tuan-tuan, yang pertamanya malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya dia buat perbuatan tersebut dengan niat itu adalah dengan cara dia nak bayar balik atas segala yang Allah kurniakan bersama dengan dia tuan-tuan. Allah bagi macam saya katakan tadi, dia senang hidup, maka dia bayar balik dengan cara dia tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berapa ramai yang buat yang ketiga ni tuan-tuan? Allah bagi dia senang hidup, banyak ada? Banyak. Allah bagi dia makan, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi dia wang yang begitu banyak, Allah bagi kesenangan, macam-macam benda. Lupa nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ni ulama kata dah ada tiga golongan, ada tiga sifat, ada ketiga keadaan. Yang mana yang ketiga inilah katanya bahawasanya, maka inilah ibadat sekian orang yang merdeka. Tuan-tuan, dia rasa bebas. Bila dia buat tu, dia rasa lapang hati dia. Dia tidak terkungkung juga sebagainya. Aku rasa puas buat amalan tersebut, tuan-tuan. Kita malu tak pada Allah? Ya, kita malu pada Allah. Allah bagi kita kesenangan dan juga sebagainya. Bayar balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa kecil depan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun jasad kita besar. Oh, tuan-tuan. Kita rasa macam tu tuan-tuan. Aku rasa tak ada apa. Lagi mana kita mengaji, lagi itulah kita rasa kecil. Kita kecil-kecil. Lah kali kita buat kambaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kat sini je. Kata katanya, yang ketiga ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW.
Ya, yang ketiga ni, yang kata malu ni, kemudian dia rasa diri dia ni adalah kecil, dia bayar balik perhambaan pada Allah dan juga kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada satu malam, berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbuatkan sembahyang hingga bergerak-gerak dua kakinya kerana sangat lama berdirinya itu. Nabi tuan-tuan nak tunjuk pada kita, walaupun dia sebagai seorang Nabi, dia sebagai seorang Rasul yang maksum, tidak ada dosa, Allah ampun dosa Nabi. Bukan macam kita tuan-tuan, kita dosa berlambak tuan-tuan ni. Nabi tak special bagi dia. Tetap bahawasanya berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, memperbuatkan sembahyang hingga bergerak-gerak dua kakinya kerana lama sangat berdirinya itu. Nabi diri depan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, bergerak kaki Nabi itu tuan-tuan. Pasal apa? Dah lampau lamanya Nabi Muhammad SAW bersembahyang pada Allah SWT. Beza dengan kita pada hari ini tuan-tuan. Mayang terawih pun tuan-tuan, macam-macam longgak tuan-tuan. Tu yang mayang terawih tu, tu imam baca surah panjang, dia komplain. Baca surah pendek, dia komplain. Semua, bukan tak kena ke semua tuan-tuan ni. Tak tahulah, ni cara Nabi Muhammad SAW berdiri satu tempoh yang lama, bergerak-geraknya kaki Nabi tuan-tuan. Macam kita lah tuan-tuan, duduk sejak setengah jam pun tuan-tuan, kaki tu lipat mata dah tuan-tuan ni, kebah tuan-tuan ni. Kan, tu duduk sejak tu, duduk bersila tu tuan-tuan. Kan, tambah duduk sandar, apa semua Allah dia kebah tu, tak tahu nak kata. Itu dia berkata lah, bukan kami tak mahu pergi awal, Syekh, hari Jumaat. Nak elak pada kebah tu lah. Sehari bila-bila tu, bila komat tu tuan-tuan, dia tak nak mangkit. Tuan-tuan ni, kami pergi lewat sikit lah, elak baik kat dia. Tuan-tuan, padahal waktu Jumaat tu lah yang kita nak kena, nak kena berebut. Tapi sungguh tuan-tuan, dengan kita duduk lama-lama, kebah tuan-tuan ni. Kan, naik motor lama pun kebah tuan-tuan, tak apa lah. Kan, boleh buat, buat tuan-tuan. Nah, jangan kita tinggalkan langsung. Baik, samanya lagi. Maka, bertanyalah Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Rasulullah, kenapakah engkau berani berdiri engkau dengan berbuat sembahyang ini? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah ampuni akan dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian sahutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkehendakkan supaya aku seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala derajat ibadat yang tersebut ialah ibadat orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Afala akuna 'abdan syakura? Salahkah Aisyah, oi, aku nak dia seorang hamba yang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tara Nabi tuan-tuan yang maksum. Aisyah kata, wahai Muhammad, Allah ampun dosa yang dahulu wahai Muhammad, yang akan datang Allah ampun dosa wahai Muhammad, jaminan syurga untuk kamu wahai Muhammad. Pak siapa hang berdiri? Nabi kata, awak salahkah aku ni seorang hamba bersyukur? Kalau kita lah tuan-tuan, Allah kata kat kita, wahai Muhammad, sekian nama hang ni, Allah aku ampun dosa hang akan direct dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak kita nak sembahyang tak tuan-tuan? Tak tahu nak kata. Tapi cara Nabi Muhammad tunjukkan pada kita, walaupun dia sebagai seorang yang maksum, walaupun dia sebagai seorang yang special, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, maka tetap berdiri bersemayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan yang ini adalah ibadat orang-orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya untuk menunjuk tuan-tuan. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala kalian elok amniat kita, maka akan eloklah amalan kita. Mana kata tuan-tuan, amalan kita ni, niat kita ni ada serta dengan amalan. Ya, amalan kita akan elok kalau niat kita elok, kalau niat kita untuk menunjuk pada orang yang lain. Sebab itulah Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Muhammad, apakah perkara yang aku nak kena waspada agar aku tidak terjerat dengannya? Maka kata Nabi Muhammad SAW, berwaspadalah, berhati-hatilah dengan riak. Kata Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, riak tuan-tuan, walaupun kita tak piabak ke orang tuan-tuan, perbuatan kita tu tuan-tuan, ish, tak tahu nak kata tuan-tuan, sembunyi dalam bentuk bersedekah, jangan berterangan tuan-tuan, nampak tabung depan kita, tu dia buka buh dompet, tu dia orang nampak, nak buat apa tuan-tuan? Nah, baik, yang berikutnya tuan-tuan, minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok yang pertama, innamal a'malu bin niat. Baik, segala amalan itu mislah disertai dengan niat. Muka surat yang ke-37, Rasulullah SAW
di awal hadisnya yang tersebut mengatakan hanya segala amalan adalah dengan niat, perbuatan mestilah dengan niat. Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Sebelum berlakunya perbuatan mesti ada niat, tuan-tuan. Kita perbuatan kita nak makan nasi, mesti kita ada niat nak makan nasi, keinginan kita, tuan-tuan. Sebab itulah Al-Imam Subki rahimahullah taala dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair dia sebut pada kita doa ada 5 perkara sebelum terjadi niat. Tuan-tuan, kita tahu dalam ni Nabi Syekh Mustafa Rahman dia kata apa dia? Sebelum terjadinya perbuatan, dia kena ada niat. Imam Subki kata, dalam niat sebelum terjadinya niat ada 5 perkara. Oh dia. Tuan-tuan, tu ulama yang dahulu-dahulu tu punya daqiq, punya dalam, tuan-tuan. Dia mengaji, dia mengkaji tentang niat ni. Yang pertama yang Imam Subki kata, mestilah ada yang pertama sekali adalah hasis, hadis, lintasan hati kita. Sebelum jadi niat, kita mesti ada lintasan hati kita, tuan-tuan. Kita nak buat apa? Yang kedua, al-khatir. Kita layan dulu apa yang dulu lintas dengan hati kita tu. Niat tak ada lagi time tu, tuan-tuan. Imam Subki kata lagu tu. Yang ketiganya, hadisun nafsi. Dia bercakap dalam diri dia, aku nak buat ke aku tak mau buat? Oh, dia taraduk, tuan-tuan. Aku nak buat ke aku tak mau buat? Buatlah. Contoh, tak mau buat, tak mau buat dia tinggal, eh? Dia pun buat. Bila dia buat, yang keempatnya, kata Imam Subki, alham tarji' qasdul fi'il. Dia ada semangat mendorong dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi dia niat tak ada lagi, tuan-tuan. Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah al-azmu quwwatul qasdi wal jazam. Lepas mana dia mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut, niat tak ada lagi ni, maka dia pun bertekad, aku nak buat. Time tu baru niat ada. Oh, sampai taraf tu, tuan-tuan. Kalau kita tengok, ish tu dia Imam Subki, ya Allah, tuan-tuan, tak tahulah kan. Orang-orang bila kita mengaji, tuan-tuan, tu dia ulama-ulama dulu kaji sampai taraf ni, tuan-tuan. Kita baca kitab sikit pun rasa megah dah, tuan-tuan, eh. Kan, Imam Subki pun 5 sifat doa ada sebelum terjadi niat. Inilah yang dikatakan oleh bahawasanya sebelum jadi niat ada lagi perkara-perkara yang lain. Baik, sambung sikit lagi. Diterima amal itu ataupun tidak adalah kerana niat. Kerana itu qasad yang timbul daripada kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Yang kata tadi ni, sebelum jadinya niat, Imam Subki kata ada 5 lagi ciri sebelum terjadinya niat. Sebab itulah ikut kemahuan diri dia, nak buat ataupun tak mau buat, dasarkan pada niat. Baik, amalan, perbuatan yang memerlukan kepada niat ialah segala amalan atau perbuatan syarak yang hendak ditunaikan. Adapun amal atau perbuatan yang sifat meninggalkan segala yang bersifat haram atau bersifat menghilangkan segala ketukuran ataupun mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian ataupun hadiah, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu, kerana sah berlakunya segala amalan tersebut dengan ketidiaan niat, kecuali kalau bermaksud untuk mendapatkan ganjaran. Apa maksud dia, tuan-tuan? Maksud dia, kalau kita nak buat perkara yang baik, kita ada niat. Yang tu, kalau kita nak meninggalkan perbuatan yang haram, tuan-tuan, kita mengaji, rupanya kita tahu, eh, aku dah buat sebelum ni, rupanya tak boleh, maka kita pun tinggalkan perbuatan tersebut. Kena ada niat ke? Tak perlu. Terus tinggal lagu tu sahaja, tuan-tuan. Berbeza dengan perkara yang baik, tuan-tuan. Ada? Baik, sambung lagi. Meninggalkan segala kekotoran yang haram atau meninggalkan segala kekotoran yang mengembalikan segala pinjaman dan juga sebagainya, tak perlu kepada niat. Tinggal perkara yang tak elok, perlu pada niat ke? Tak perlu. Nak buat benda yang baik, mesti ada, mesti ada niat. Baik, maka dikala itu diperlukan kepada niat ataupun qasad melakukannya semata-mata hendak mendampingkan diri pada Allah dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. Macam Imam Nawawi lah, tuan-tuan. Dia himpun 40 hadis ni, 4 zepor, tuan-tuan. Kita mengaji dah dulu ni, tuan-tuan. Nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam apa dia, Ghazali pun kata semikan rupa. Nak cari ilmu juga ada 3 tingkatan dia, tuan-tuan. Cara yang paling baik adalah cari ilmu kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang berjaya, tuan-tuan. Bukan nak jadi pengikut juga sebagainya, tuan-tuan. Nah, tu semua berdasarkan pada niat ke semua tu, tuan-tuan. Kalau niat kita elok, maka perbuatan kita juga akan elok. Baik, masuk sikit lagi. Pengertian dan juga maksudnya. Pengertian niat dan juga maksudnya. Baik, niat. Sudut bahasa ialah qasad. An-niyatul lughatan al-qasdu.
iaitu tujuan hati kita dan juga iradah, kehendak hati kita ke arah mana tuan-tuan. Hati kita ni nak pergi ke arah mana? Al-Qasdu kita ni tuan-tuan. Baik, maka dengan tujuan hati juga kehendaknya sendiri, maka terjadilah amalan ataupun pekerjaan. Macam tadilah, kita nak buat amalan, mesti kita kena ada niat kita, kehendak, tujuan hati kita tu ke arah mana tuan-tuan. Sebelum terjadinya amalan, sebelum terjadinya perbuatan, mesti ada dulu dengan niat, kehendak hati kita tu. Baik, yang berikutnya, ulama fiqh mengatakan bahawasanya niat sebagai qasad mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di dalam hati. Saya katakan tadi ni, mahallun niyyah fil qalbi, tempat niat itu adalah dalam hati. Baik, kullu a'mal fil qalbi illa al-umrah wal hajj, semua amalan ini niatnya ada dalam hati kecuali haji dan juga umrah. Juga kita sedar tuan-tuan, nah, cara Nabi labbaika hajjan labbaika umratan, contoh tuan-tuan, kita pun nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ada masalah, perbuatan yang sama, aku niat untuk buat umrah kerana Allah dan juga aku berihram juga kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaika hajjan, ya Allah, aku sambut seruanmu ya Allah melakukan haji. Mula kita tabliyah sampai saat madat kita tu tuan-tuan. Tu contohlah, contoh. Baik. Lama tak talbiah tuan-tuan tu. Tak tahu nak kata, cerim belum Roma tuan-tuan. Nah, tapi kebiasaannya awal-awal ada semangat tuan-tuan. Pas siapa? Tempat-tempat apa dekat miqat tu tak kira lah, di Masjid Aisyah ke? Masjid Aisyah sana tuan-tuan, bukan sini. Nu Tanaim tu tuan-tuan tu. Kan, kita pun pergi niat naiklah teksi. Kita pun labbaik Allahumma labbaik. Bukan macam lagu Rehan tuan-tuan, lagu Rehan mendayu-dayu tuan-tuan. Siapa biasa duduk sana tuan-tuan, dululah ada pengalaman sikit duduk kat sana tanah Arab tu tuan-tuan. Raya haji tak balik mai. Raya haji orang pergi buat haji, saya duduk di ni Madinah tuan-tuan. Cara dapat takbir tuan-tuan, semangat. Nak bak kita ni menang juga sebagainya. Kita mendayu keluar ayat mata tuan-tuan ni. Tak tahu jadi mana tahu tuan-tuan. Kan, tak payahlah adat kita macam tu, tapi maksud kita adalah sama. Kan, labbaik Allahumma labbaik, contohnya kita pun bertakbir bertalbiah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir menandakan kita ni telah pemenang, tuan-tuan. Kita pun takbir dengan kalimah-kalimah tersebut, tuan-tuan. Baik. Sama lagi sekali tuan-tuan. Niatnya dalam hati. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah atau satu pekerjaan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan ikhlas ataupun kejujuran dalam melaksanakan satu amalan. Tuan-tuan, menurut syarak, niat ialah tergerak hati ke arah melakukan pekerjaan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Macam Imam Ghazali katalah tuan-tuan, ada kitab Bidayatul Hidayah di awal-awal tu. Untuk mencari ilmu ni, kita kena cari ilmu. Tujuan kita cari ilmu adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka kata juga dalam kitab ini, inilah yang dikatakan sebagai ikhlas ataupun kejujuran dalam melaksanakan satu amalan. Tuan-tuan, baik, sama lagi. Maksud niat, menurut pendapat para ulama, ialah untuk menyatakan perbezaan amal ibadat dengan pekerjaan, adat atau antara jenisnya ibadat itu sendiri. Contoh, nah, dia bagi contoh dalam ni. Yang pertama, duduk di dalam masjid kerana beriktikaf dan juga berehat adalah sama. Kita masuk dalam masjid, masjid kita lah tuan-tuan, bahasa mudahnya, kita duduk atas tikar, kita duduk atas sajadah, kita sandak. Sandak tu tuan-tuan, perbuatan yang sama, tapi disebabkan bezanya adalah dengan niat. Kalaulah kita masuk dalam masjid, kita sandak, tidak ada niat iktikaf contohnya, boleh saja tuan-tuan. Kecuali kalau dia kata dalam ni, duduk dalam masjid kerana dia i'tikaf. I'tikaf boleh pahala tak? Ya. Kita masuk dalam masjid walaupun kita tak cari dinding, tuan-tuan. Duduk dalam masjid, kita pun duduk bersila, maka sebelum kita pada ni buat apa-apa, kita pun niat i'tikaf. Nawal i'tikaf fi hadzal masjid la ta'ala, saja aku niat i'tikaf rumah Allah ini kerana Allah Ta'ala. Sama tak? Sama. Macam duduk tadi ni, yang sandak tu, dia tidak ada niat i'tikaf pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh pahala dari hak dia. Boleh pahala dia tak sakit belakang. Oh, bahasa mudah dia tuan-tuan.
Tapi berbeza dengan orang yang masuk dalam masjid, dia sandak juga di dinding, dia pasangkan niat itikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dikira sebagai ibadat. Ha, duduk saja adalah adat, kebiasaan orang yang lakukan. Kalau duduk saja bersama dengan i'tikaf, maka itu adalah ibadat. Beza segala perbuatan itu adalah dengan niat. Baik. Lagi dia kata, yang kedua, yang tadi duduk dalam masjid, yang kedua, mandi kerana sesuatu kewajipan syarak dan juga kerana kebiasaannya adalah sama jua keadaan. Tetapi yang membezakan antara keduanya adalah niat. Tadi ini duduk. Yang ni bagi contoh juga adalah mandi. Tuan-tuan, pasal apa mandi waktu pagi? Contoh. Nah, sebab nak bagi hilangkan rasa bau badan kita. Okey, itu adalah kebiasaan. Tuan-tuan, tapi pasal apa mandi waktu pagi? Sehari nak pergi masjid, nak buat ibadat juga sebagainya. Contoh dia pasang niat dah. Tuan-tuan, akan jadi perkara itu adalah mandi itu adalah ibadat. Contoh yang lain. Mandi yang biasa. Mandi biasa-biasa. Tuan-tuan, mandi biasa-biasa nak menghilangkan rasa bau di badan kita. Bolehlah dengan sabun apa ke semua, clear. Berbeza dengan mandi yang junub. Mandi dengan sebab akan bersetubuh ataupun keluar air mani. Tuan-tuan, nah mandi. Baik. Kita berniat. Saja aku mengangkat adab besar kerana Allah Taala. Tuan-tuan, kita pun lalukan air ke seluruh anggota badan kita. Mandi sama tak? Sama. Beza tu, kita mandi satu adalah dengan kebiasaan, yang keduanya mandi dengan sebab keluarnya air mani atau bersetubuh, maka itu adalah ibadat. Contoh lagu itulah. Tuan-tuan, dalam bab mandi ni tuan-tuan, nah, ada ulama kata ada setengah tu kita kena berdiri. Macam-macam lah ulama kata, ada mula dengan ambil sembahyang dahulu, tak apalah. Ada yang kata kena mula ke bawah, naik ke atas. Ada yang kata mula ke belah kanan dahulu, lepas tu belah kiri. Tuan-tuan, ada yang kata atas. Macam-macam lah tuan-tuan. Nah, tapi yang saya tertarik ni, ada juga ulama yang mengatakan bahawasanya mandi janabah ni ataupun mandi angkat adab besar ni, ada kalanya kena berdiri, ada kalanya kena duduk mencangkung. Pasal apa? Sebab waktu berdiri tuan-tuan, ada part-part bahagian kita ni akan tersepit. Bila tersepit, ayat takkan sampai kepadanya. Kalau saya silap, kalau saya salah, minta tolong tegur saya tuan-tuan. Nah, minta tolong tegur saya. Ada setengah tu kita kena berdiri. Pasal apa? Sebab waktu kita berdiri, ada part-part bahagian kita ni adalah terkepit. Bila terkepit, ayat tak sampai dekat dia tuan-tuan, tak sampai masuk meratakan air ke seluruh anggota badan. Habis tu kita nak buat apa? Kita kena duduk mencangkung. Bila duduk mencangkung, lalukan air, kawasan yang tak sampai, yang tadi sampai tak? Maka akan sampai. Itu cara lah dah tuan. Nah, kalau saya salah, minta tolong tegur saya. Baik. Itu sebab sikit lah. Yang kedua, sembahyang, puasa, sedekah yang wajib sama keadaannya dengan sembahyang, puasa dan juga sedekah yang sunat. Sembahyang ada dua. Ada sembahyang yang wajib, ada sembahyang yang sunat. Contoh tuan-tuan, nah, contoh kita sembahyang angkat takbir Allahu Akbar, kita sembahyang yang wajib. Sama tak sembahyang dengan sunat? Sama. Angkat takbir macam tu lah juga. Allahu Akbar, kita pun rokok, kita sujud, kita bagi salam dan juga sebagainya. Sama tak? Sama. Tapi sembahyang tu sendiri ada dua. Ada sembahyang yang wajib, ada sembahyang yang sunat. Membezakannya adalah niat ataupun qasad orang yang melakukannya. Tuan-tuan, kita sembahyang contoh, nah, masuk dalam masjid, sembahyang juga tu. Masuk dalam masjid, kita teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati dah. Nabi kata apa dia? Idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli ar'ataini. Bila mana kamu masuk dalam masjid, jangan terus duduk, sembahyang dahulu. Itu adalah sembahyang yang sunat. Tuan-tuan, kita baca takbir usolli suhata tahiyatul masjid ra'ataini. Ada Allah Ta'ala, saya aku sembahyang sunat tahiyatul masjid dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, kita sembahyang. Duk tak duk, Tok Bilal pun dia azan. Azan, 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 habis azan kita angkat tangan doa. Kita pun makik sembahyang sunat qabliyah tuan-tuan. Itu adalah sembahyang yang sunat. Sama tak? Sama. Tapi lepas mana sembahyang qabliyah, Tok Bilal pun dia berqomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah habis. Kita pun sembahyang yang wajib. Membezakan yang sunat dan juga yang wajib itu adalah dengan
dengan niat. Ah, tu cara tu tuan-tuan tu. Dia bagi contoh dalam ni. Yang pertamanya duduk dalam masjid, yang keduanya adalah mandi, yang ketiganya adalah berunsurkan ibadat. Sembahyang, puasa, sedekah yang wajib. Puasa pun sama juga. Ada puasa yang wajib. Contoh kita ambil puasa yang mudah. Puasa Isnin Khamis adalah sunat. Puasa hari-hari putih 13, 14, 15 adalah yang sunat. Tuan-tuan, berbeza dengan puasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah puasa wajib bagi seluruh umat Islam. Tuan-tuan, tak diwajibkan untuk puasa-puasa hari Isnin ataupun Khamis. Kebiasaannya, bezanya adalah dengan niat. Baik. Nah, sementara itu pula ada perbuatan yang di luar lingkungan ibadat, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia itu seperti makan, minum dan sebagainya. Baik. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala atau dikosotkan, diniatkan melakukannya untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada ilahi sepanjang hayat. Okey, ini contoh yang ketiga. Makan, pada siapa makan ni? Nak hidup. Biasa, itu adalah adat. Tuan-tuan, adat. Pada siapa minum? Air kena minum. Contoh. Eh, pada siapa bernafas? Biasalah, nak nyawa. Tuan-tuan, dia kata, makan, minum dan sebagainya. Kita ambil makan. Pada siapa makan ni? Kena makan lah, ada perut lapar. Okey, hang akan dapat apa yang hang nak. Kenyang. Berbeza dengan orang yang lain, pada siapa makan ni? Sekejap lagi aku nak buat ibadat. Oh, start makan tu dah dikira sebagai pahala kebajikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia nak menguatkan dirinya, tubuh badannya untuk buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu contoh tu. Nah, contohnya. Nah. Baik. Jadinya maka kat sini kita tahu bahawasanya ada yang kata itu sememangnya permulaannya adalah adat, tapi bila mana adanya niat maka akan jadi ibadat. Bukannya adat. Adat tu masuk jugalah, tapi tambah lagi ibadat dalam dia, tuan-tuan. Nah, macam kita makan tadi lah. Kan, kita makan, kita nak kekuatan. Contohnya, badan kita pun sihat, maka kita boleh buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Start kita makan, niat kita tu aku nak makan, nak buat ibadat. Maka niat kita makan tersebut merupakan kebajikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam duduk tadi lah. Kan, duduk tadi kalau duduk saja apa semua tu tak ada niat, maka duduk saja, boleh rehat saja. Bila mana duduk dalam rumah Allah, specialnya kelebihan yang ada pada rumah Allah, duduk beriktikaf kita akan dapat pahala iktikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Beza. Nah, beza. Duduk adalah adat. Nah, boleh rehat. Tapi bila mana adanya niat, beza dengan adat. Macam makan minum tadilah. Makan, pasal kita makan tak mau bagi kita lapar. Pasal hang makan ni, aku nak beribadat pada Allah, baca Quran, zikir juga sebagainya. Contoh. Maka sebagai makan tersebut, itu adalah ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang telah kita niatkan. Sebab itulah di awal mukadimah, mukadimah kitab yang lama tadi ini, dia kata elok niat itu maka akan eloklah amalan. Apabila tiada elok, akan binasalah amalan itu. Kita berang yang tu sudah lah tuan-tuan. Nah, kita buat perbuatan tersebut, niat kita elok, maka kita akan buat, dapatkan perbuatan amalan yang baik. Maka amalan yang baik itu akan mendorong kepada kebajikan, kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita juga minta pada Allah, biar Allah terima segala amal kebajikan yang kita lakukan tersebut. Tuan-tuan juga puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, maka kita berhenti dahulu di sini. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan tengok muka surat yang ke-58, hanya bagi tiap-tiap seorang itu apa yang ia niatkan. Wa innama likulli imriin nawa, apa yang dia niat dia akan dapat. Apa huraian dia? Kita akan tengok nanti ini, dan insya-Allah kita juga akan tengok dalam bab-bab yang lain insya-Allah maksud niat orang berhijrah itu bersama Rasul. Nah, hijrah kerana Allah, hijrah kerana Nabi. Pasal apa? Nabi juga sentuh bersama dengan kita. Hijrah kerana dunia ataupun kerana orang yang dia ingin berkahwin dengannya. Ada seorang sahabat berhijrah pada kota Mekah ke kota Madinah.
hijrahnya adalah untuk berkahwin, maka ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah terima niat kita ini, lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana kita berbenah yang baik, kita akan dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga jenis niat kita mengaji tadi ini. Nak dapat pahala, nak dapat syurga, itu adalah saudagar. Malu pada Allah, nak balik hak pada Allah. Kata Nabi Muhammad, aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur, adakah aku salah? Maka itu adalah hamba yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan golongkan kita golongan orang-orang melakukan ibadat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila mana kita meninggal dunia kelak, di hadapan Allah kita akan dapat apa yang telah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pasang niat kita untuk kita nak buat kebaikan juga kepada orang-orang yang lain, tuan-tuan. Ajak mereka untuk kebaikan, insya-Allah saham kita juga akan bersama dengan mereka. Dia main ni nak contohnya, dia main ni nak ajak aku main masjid. Niat kita tu, tuan-tuan, niat kita ada dah. Dia pun kata, "Ui, rupanya dia main jumpa aku nak main dalam masjid contohnya." Maka dia pun main masjid. Boleh pahala tak? Akan boleh pahala juga bersama dengan kita, tuan-tuan. Baik, yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa lagi, tuan-tuan, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekerangan masa, waktu juga sebagainya. Saya akan maklum bagi kepada ayahanda Tuan Imam Pak Su. Kalau ada ke kuliah, kita akan berjumpa kembali, kita akan tengok pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, salam nasihat saya minta banyak-banyak, tuan-tuan. Doalah bagi Allah berikan kita kekuatan untuk kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, kesihatan yang baik untuk kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang kita tahu dia tidak sihat, tuan-tuan, diuji dengan syaitan. Ada juga orang yang teringatkan pada Allah, tapi ada juga waktu sihat ni dia tak sembahyang. Waktu ada juga waktu tak sihat pun dia tak sembahyang juga, tuan-tuan. Waktu sakit kita kena teringatkan pada Allah. Waktu sakit dia lupa rujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena mengajilah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah terima segala kemajikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamna yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajma' jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraq man tafarraqa ma'suma. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa antal khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ladunna na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuw karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.